Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar pada Senin 7 Oktober 2024. Bersama rombongan kader PDIP, Megawati mendatangi makam yang berada di Kelurahan Bendogerit Blitar tersebut. Sebelum berziarah ke makam sang ayah, Megawati juga sempatkan melayat ke Pendeta Romo Antonius Beni Susetio di Malang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang turut hadir berziarah mengungkapkan bahwa Megawati sedang menunggu jadwal bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang.